Yelah, salah saya. Okey. Tapi angkatlah phone tu. Saya cuma kecil hati sebab awak. Okey, ada peningkatan. Dah tak kena blok. Okey, dah tak kena blok. Okey, fine. Okey. Daripada, okey, dia unblock. Okey. Coba memahamimu, puas sudah ku dengan caramu, kini ku hilang rasa cintamu. Maafkanlah aku yang terlihat pasti ada. Mana tadi? Bagi nombor telefon mak kau lah, babi. Bermaknakah tiap baris kata-kata, ataukah hanya di bibir saja? Bersungguhkan rindu yang engkau pamerkan, ataukah sekadar lakonan? Rindu telah melekat. Kena hafal dulu lah lagu ni. Tapi jas susuran punya ni problem ni. Bermaknakah tiap baris kata kata, ataukah hanya di bibir saja? Dia tak macam selalu tau. Dia tak macam selalu tau. Dia tak macam selalu. Dia macam hello, 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 hello. Kita adjust kat mana tadi? Halo? Bermaknakah tiap baris kata-kata, bermaknakah tiap baris kata-kata? Oh, bang. Ah, Yesim. 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 Bang. Yesim. Halo, Sim. Ye, ye, bang. Ye, dengar. Oh, tak kena lah. Tak ada. Bang, abang pun kena tarik kan? Jangan cakap abang tak kena tarik pula. Siapa kena tarik? Kenapa saya dengar suara saya double ni? Sekejap, Sim. Halo, Sim. Ha, sudah. Hey, apa suara aku macam gini? Halo, Sim. Halo. Ha, dah tak double, dah tak double. Dah okey, dah okey. Sim. Kau bagi aku 5 minit, Sim. Ma, abang kena tarik juga ke tadi? Ke saya je? Sim, bagi aku 5 minit boleh, Sim. Aku tengah merawat hati aku ni sekejap, Sim. Boleh, Sim? Boleh, bang. 5 minit je aku minta, Sim. Boleh, Sim? Boleh, sorry, bang. Tak, tak, tak. Bukan salah kau, Sim. Tak, tak, tak. Aku nak... Bang, aku nak ni, Sim. Kalau ada apa-apa... Nak memerlukan bantuan, cakap dengan saya. Saya boleh tolong abang. Okey, Sim. Abang kalau memerlukan bantuan, begitu je. Okey, Sim. Ada orang pukul abang ke? Ada orang pau-pau abang ke? Begitu saya, bang. Saya pukul lah. Tak ada agro, bang. Saya pun tak berani.
Assalamualaikum. Ini 000. Assalamualaikum. Indahnya sewaktu kita bersama. Assalamualaikum. Terasa bagai di surga. Assalamualaikum. Okey Sim, jadi dia macam ni Sim. Okey Sim. Penawar cahaya ilhamku. Assalamualaikum Sim. Penawar. Assalamualaikum. Kedukaanku. Sim. Cinta suci. Assalamualaikum. 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 Okey, cerita dia macam ni Sim. Kalau macam ni, macam ni, macam ni. Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Abijah Sudan menemani anda di Radio Hashtag Hit Era bersama dengan anda pada ketika ini. Dan pada ketika ini seperti yang anda boleh lihat, okay, benda-benda macam ini memang biasa. Dan kita boleh lihat di antara perkara-perkara yang patutnya anda boleh lihat di sini adalah kerana benda-benda yang pertama sekalinya adalah, dan ini adalah benda-benda yang mantap. Dan kepada anda di sini, anda boleh lihatkan di sini, kepada yang di sini dan di sana juga memerlukan satu benda-benda yang di sana. Assalamualaikum. Bersama dengan KZ dan assalamualaikum dan waalaikumsalam. Dan kepada waalaikumsalam dan juga assalamualaikum, perkara yang assalamualaikum ini merupakan waalaikumsalam. Dan ini adalah assalamualaikum yang pertama telah diberikan kepada anda setelah 3 tahun kita bersama di ruang udara. Dan pada ketika ini anda masih lagi melihat beberapa perkara yang masih lagi tidak dapat kesampaian bersama dengan anda semua yang berada di sisi dan juga di sana. Kasim yang pertama tidak sama seperti Kasim yang kedua. Kasim yang pertama tidak seperti Kasim yang kedua. Dan ini adalah kaji cuaca yang telah kita nak. Engkau bahagia, aku yang andai engkau berduka. Pecah di ujung-ujung eh. Aku yang kedua di sisi, kerana yang pertama ada manusia lain. Mama batu-batu tak kena dicek lah. Bagai hospital, eh. Jam randik saya hati ini bagai terkosong pedang. Zim, ikut jam randik saya lah. Okay bang. Okay, mana kereta kau tadi Zim? Tak tahu bang. Saya kena tarik tadi, kereta hilang. Kena tarik lagi? Mana? Kena tak? Abang tak kena tarik tadi bang. Ada aku kat sini daripada tadi tunggu kau ni. Saya rasa semua kena tarik sebab saya tengok panggang mana tadi. Okey, kau sabar jap. Kau sabar jap. Bang, sabar bang. Ah. Salam saja. Kata jangan salam. Ah, cari kat depan PC tu. PC solo saya. Nak copy setting GoSLR. Kalau pakai GoSLR juga. Macam mana? Pakai mic lain eh. Aduh, terusik-usik setting tadi. Nak haram betul abang, lah. Dalam hidup ni kita kena sabar abang. Apa pun dugaan bang. Kita kena sabar. Nak tak nak. Jadi, kita kena sabar. Kejap je kan. Kopi. Di Discord ke apa? Okay, jangan masuk Discord eh. Kita kena sabar. Sim. Pokoknya bagi aku 2 minit Sim, aku gaduh dengan aku punya ni Sim. Kenapa? Dengan aku punya brother lah. Kena pergi brother. Kena pergi longkai dulu. Kau pergi longkai ni, ambil kereta aku tunggu sini.
Macam mana saya nak pergi longkai bang? Tu nampak berada tu, minta tolong dia hantar. Tolong dia culik. Ah, kau tak dia... cakap banyak lagi. Dia dah gerak. Cakap banyak lagi Sim. Cakap banyak lagi Sim. Okay, ha, cakap banyak lagi. Tak apa, cakap je banyak lagi Sim. Cakap je, cakap je. Bang, sorry bang. Lagi lain selalu nak ni. Kau duduk tepi jalan tu. Okay, buat Sim nak minta tolong Sim. Berada tu bang. Kenapa ditinggalkan saya bang? Sim, pergi duduk tepi jalan. Tujuh bulan bang. Sekejap, sekejap. Macam ni Sim. Tepi Sim, aku cakap tepi ke tengah? Duduk macam ni. Macam mana buat, macam mana buat macam tu? Flash E. H-O-L-S E-E-R 5. H-O-L-S H-O-L-S Holster. Ah, tu Sim, tu Sim, tu Sim. Mana buat holster? Tak payah holster dah kalau dah nampak orang Sim dekat dalam bengkel tu. Bodoh lah budak ni. Ya, tunggu macam eh. Okay, sekarang ni kita dah ada improvement. Ada improvement. Ada improvement. Jap. Ada jap. Dengar tak? Sabar, sabar sebentar. Dengar tak? Ni. Jap okay, pakai salah ni. Sorry eh. Ni. Kacau. Gatal tadi nak karaoke pergi kacau-kacau dia punya setting tu tadi jap. Lepas tu dia hilang. Acah dengar suara jam macam gampang kan sekarang? Dengar. Dengar. Macam. Lepas tu diorang cakap, oh baguslah hari ni ada ASMR keyboard. Dengan mouse. Padahal okay, kalau kita usik macam kan, kalau kita tak safe tak ada masalah sepatutnya kan. Sepatutnya lah. Ha. Okay, reset dulu. Reset dulu je. Reset ni eh. Reset tu. Haa, tekan reset tu. Lepas tu buka gate tu. Gate buka. Haa, gate. Gate buka. Haa, gate ni pun dah jahannam lah ni. Dekat mic setting dulu. Mic setup. Setting, okay. 45, okay biar dulu. Okay, okay. Kan. Okay, tutup threshold tu. Threshold tu buka pergi 58. Negatif 58. 58, okay. Ha, di ujung-ujung lah. Lepas tu attack tu letak lebih kurang dalam 100 tu. Attack 100. Okay, dah scroll pergi ujung jap. Scroll pergi ujung jap. Okay, yang ni apa-apa, make up gain. Eh? Suara charge slow ke kuat? Cuba cakap biasa. Hello, sekarang dengar tak? Okay. Dengar. Jam. Okay. Reja pun dah okay ni. Maksudnya... dia masih lagi tipis. Dia tak ada yang bass tu. Okay, tahu. Okay, sekarang kita set yang bass ni. Okay, let's go. Okay, yang tengah, yang belakang ni, yang 16 jam, kilohertz ni. Jam mute je lah. Ni, bising lah. Mute. Okay. Macam mana tadi, Jam? Okay, yang belakang sekali, 16 kilohertz ni naik... tu. Berapa? Naik 9 tu. Full. 9 full lah. Okay, sebelah dia 8. 8, 8. 8, 8, 8. 8. Okay. 8. Jangan. Itu turun balik. Itu turun dah ambil, turun kosong tu. Kosong eh? Okay. Okay, scroll sikit. Pergi depan sikit. Tengok depan betul tak? Ke kiri sana. Kiri. Kiri. Okey, yang 131.5 tu naik 6. Naik 6. Assalamualaikum. That's Mike Matuji. Betul, sebelah dia naik 4. 4. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Okay, yang 500 tu naik 3, naik 5, 500 set. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak boleh, turun bawah, turun bawah. Assalamualaikum. Negatif. Letak 3. Assalamualaikum. Okay, 2 kHz tu mungkin naik 2. 2 kHz tu ambil 2. Okay, 4. Kat sebelah dia tu, 4 sebelah dia tu ambil... Try letak 2 lah. 2 juga. Assalamualaikum. Tak boleh. Negatif 1. Negatif 1. Yang bagi tebal suara tu kat mana? Ratio. Ratio. Belakang tu. Ratio tu naik 4.1. 4.1. Ini yang kita usik tadi guys. Assalamualaikum. Test mic 1, 2, 3. Mic check. Kuasa 2. Nak high sikit, naik 8.1. Assalamualaikum. Ini betul suara kita Cuma dia hujung-hujung okay. Tu masih ada lagi nipis-nipis tu. Nipis-nipis tu eh. Okay, kita dekat dia dekat naik 2. Yang sebelah 2 tu 1 tu, 1 kHz tu. Yang mana? 1 kHz. EQ. Yang ni? Okay. 1 tu cuba naikkan lebih kurang 3. 3. Assalamualaikum. Okay, ni dah ya. Macam dah sama ni lebih kurang ni. Okay, yang 125 125 tu. 125 berapa? 125 naik 2. Naik 2 Assalamualaikum. Test mic 1, 2, 3. Okay. Betul. Assalamualaikum. Okay. Tak boleh. Kosong biar kosong. Kosong. Okay. Okay. 250 tu naik 3 tengok. 3 try test mic 1, 2, 3. Nipis. Nipis sangat. Turun. Negatif kan. Assalamualaikum. Nipis. Tak boleh. Satu. Okay. Okay. Naik 1. 500 ni mungkin kena adjust sikit lah kot. Adjust. Assalamualaikum. Okay, jadi benda-benda macam gini. Ni test mic 1, 2, 3. Mic check. 4 should be okay. Sharp 4. Okay, 1 tu naik kan. 1 tu turunkan sikit. 2. Assalamualaikum. Okay. Okay tak? Jadi, better kan korang daripada tadi kan? Ada bunyi-bunyi pecah-pecah keyboard-keyboard apa tekan keyboard ni. Release naikkan 1000. Compressor eh? Assalamualaikum. Okey. Okey ah guys. Ada bunyi keyboard, bunyi pecah-pecah ke bunyi apa-apa ke tak ada Ada bunyi keyboard tak ada Darab 3 yang mana tu? Okey sini okey kot. Yang makeup game ni? Makeup game ni. Okey, boleh tengok OBS tak? Pinjam. Boleh. Buka OBS kat sini. OBS kat PC ni. Tu ada kat bawah tu, tekan je. Nak tengok level. Oh, level dia. Level audio. Apa vibrate tu? Sekejap. Macam. Okay. Smack 1, 2, 3. Okay, tekan setting jap. Setting tak ada audio pula. Ni eh. Tekan setting, tekan ambil sistem audio. Audio. Ha tu kat atas tu. Yang first sekali dia merah tu. Yang bawah dia. Ni. Merah tu. Okay. Atas dia. Ambil sistem. Ada tak? Ada. Okay. Apply. Apply. Okay. Level suara tak? Hello. Aduh nak tengok level suara pun susah ke? Tak nampak dia punya ni kan? Okay. Tekan ni jap. Tekan kat Go SLR jap. Tekan Go SLR. Pergi kat routing. Routing. Pinjam kejap. Okay, nampak dah. Okay, pergi kat apa ni? OBS? OBS? Pergi kat tempat tadi. Audio setting ni. Ni audio, pergi setting. Audio, dekat tu disable. Disable. Bawah tu, kat situ ambil broadcast. Ini ambil broadcast. Okay, apply. Okay. Test mic, 1, 2, 3. Tu, dengar tu, nampak tu. Okay. Tu okay tu, dah. Level dia okay. Kena buat jangan sampai jadi merah Hello, test mic 1, 2, 3. Okay dah tu kan? Ini level biasa je. Level biasa lah. Dia tak pergi merah, then okay lah. Okay. So okay guys eh? So, save. Save. Bukan tu bawah dia. Bawah dia je. Mana? Get mic. Bawah tu save. Bawah tu. Oh, kat sini. Yes. La ilaha illallah. Okay, save lagi 2-3 kali ya. Dah okay ni kan? Okay dah. Alright. Assalamualaikum. Yang karaoke punya cara dia setup tak? Karaoke kejap. Yang selalu kita pakai. Tekan efek. Efek. Pakai nombor 1, nombor 2, nombor 3? Nombor 2, nombor 1. Nombor 1 di mana? Biasa pakai efek kat atas tu. Pakai nombor 1 ke nombor 2, nombor 3 profile ni? Tak ingat dia punya ni.
Nah, tu tapi dia tulis kat atas tu karaoke tu. Ah, karaoke. Betul, karaoke lah. So kalau dia tulis karaoke tu, maksudnya tak hilang. Tak hilang lah tu. Oh, tak hilang eh? Tak hilang. Kalau tengok big word pun. Selalu. Eh, salah ni. Selalu. Oh tak, ni memang ni untuk karaoke. Yang tu untuk suara ni. Ah, so dah. Cuma styling lah. Bimbong ke apa eh? Pakai multi-tap. Dah, pakai bimbong. Memang pakai bimbong. Hello. Ah, tengok okay. dekat reverb dia. Tengok reverb dia. Reverb. Echo. Tengok reverb dia. Reverb. Mana ada reverb? Ada. Tutup dulu, tutup yang ni. Tutup. Oh ni. Ah, ni reverb. Reverb okey dia, betul lah. Betul eh? Ah, betul. Yes, tu safe. Tutup dulu effect tu. Ah, okay. Okay, Jah. Thank you, Jah. Alright. Selamat. Thank you, Jah. Alright. Solo jadi technician kejap. Gila-gila lah Solo jadi technician lah, guys. Nanti kisah dalam Solo, kan? Ya. Thank you, Jah. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Okay, sekarang ni okay. Selalu ku sakiti apa yang kau dah berdu. Okay, sekarang ni ada peningkatan. Aduh. Kasim yang call. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. 0 1 3 0. Jangan berbaris sangat. Itulah tu. Your call has been forwarded to an automatic voice message system.
Jangan pembaris sangat tu. Aduh. Dulu aku sang juara. Ji tu tahu ke dia cuti? Tak tanya. Your call has been forwarded to an automatic. Ji tahu ke dia cuti? Ha, lah tu. Banyak ubi betul lah Kini aku sengsara. Roda memang telah berputar. Mana janji manismu mencintaiku sampai mati. Kini engkau pun pergi saat ku terpuruk sendiri. Ah, Sim. Lalu bang. Saya mati ya bang kat lokai. Sibik saya beratur belakang doktor. Siapa nama doktor tu? Saya. Okey macam bang. Saya tak ingat nama doktor tu. Laki ke perempuan? Lelaki. Okey, ambil aku lah. Dulu aku sang juara. Abang. Ya, kenapa? Abang ada power bank tak? Ada power bank tak? Ada. Boleh saya beli dengan abang tak? Dah, tengok sekejap. Abang seorang-seorang abang kat sini bang? Ada hai sekejap. Satu je dia. Boleh berapa bang? Apa lah selalu lebih mat ni. Dah lama tak usah bergara. 100 je? 100 boleh lah. Nombor poket bang. Nombor poket tu 3902. Terima kasih bang. Alright. Mana janji manismu mencintaiku sampai mati. Apa yang hilang? Kini engkau pun pergi saat ku terpuruk. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. 0130. Aku ni mental eh. Hello, ya. KKB bercakap. Assalamualaikum. Salam, ya bang. KKB? Ya, saya. Saya nak tanya, boleh? Boleh tanya, silakan. Untuk KKB punya department ada yang bahagian sekretari tak? Sekretari, buat masa sekarang tak ada lah. Kenapa tu? Saya nak buat appointment, nak check saya punya condition, saya punya mental health. Sekarang sekretari dia masih macam mana nak cakap, dia masih bercuti. Masih bercuti eh? Ya, betul. Tepat sekali. Terima kasih doktor, nanti saya call lagi sekali. Baik, sama-sama. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada yang ada, aku meminta pada yang ada. Aku merindu. Biasa, benda ni biasa. Sis.
Oh sis. Ya ya ya. Buat apa tu? Saya tunggu. Sis, kalau lah sis. Kalau. Kalau ya? Lelaki tu call dia banyak kali tapi masuk voicemail, itu petanda dia apa tu sis? Dia tidur kot. Dia tidur? Ha, dia tidur. Kalau dah lama 3-4-5 jam kalau masih voicemail, reply tak angkat, eh reply tak angkat, call tak, call tak, eh apa, message tak angkat, eh message tak reply, maknanya apa tu sis? Tak tahulah. Sebab saya pun macam tu juga. Macam tu apa? Saya dari SS. Tunggu dia, tak masuk-masuk. Lepas tu dia diam je, tak pergi location pun. Aduh, pedihnya. Ha. Tu dia merajuk dengan awak kot. Tak tahu. Cuba fikir balik apa, dalam sebelum akak berjanji nak berjumpa dengan dia ni kan, ada tak apa-apa yang akak buat, ada akak rasa macam eh tak kena ni? Ha, mungkin dia cari akak banyak kali semalam, lepas tu bila akak bangun tidur akak tak cari dia pun, macam dia macam mesti tak penting ke, ada tak benda tu? Ha, benda ni tak kadang-kadang tak ramai orang perasan. Tak tahulah. Ke time akak dia buat something, dia cuba untuk merajuk, lepas tu akak cuba tak nak puju dia tapi akak merajuk balik. Ha. Ada tak macam tu? Boleh jadi sebab. Tapi kan kak, tak salah pun kalau perempuan ni sekali-sekala mengalah kan. Cari je dekat, call je banyak kali. Eh, ini macam saya pula yang bagi nasihat kat akak ni. Sekejap eh. Ah, citra ya. Kak call juga 73 kali ke? Okay. Message tak reply. Your call has been forwarded to it. Okay, kak, apa pun good luck kak eh, untuk agak punya. Mana kau punya hood ni mana? Bang, saya boleh explain. Sabar abang dengar. Hood kau mana? Tak, abang dengar dulu. Ha? Bang, saya nak explain. Kau ni bodoh lah Kasim. Sabar bang, bagi saya explain dulu, okey? Ha. Cerita dia macam ni. Kenapa? Tadi saya kan pergi ni, pergi saya punya kereta kan kena tarik longkai. Ha. Okey. Lepas okay. tu Lepas tu saya masa saya ambil tu, dia memang macam ni bang. Saya betul bang. I swear. Saya tak langgar bang. Kau jangan nak aswear dengan aku, Sim. Takkan betul adanya, bang. Takkan longkai tu nak takik ke punya hood kereta ni, Sim. Bang, tolonglah faham, bang. Aku memang dah berapa banyak kali faham kau ni. Bila pula engkau nak faham aku? Cuba kau beritahu. Bila aku nak kena, bang. Bila kau nak faham aku? Ni, abang tengok ni. Kau ni, banyak kali dah aku pesan. Kau tak nak dengar, Sim. Kau asyik ikut kepala kau je. Kau tak faham bahasa. Bang, abang tengok lampu saya punya cermin ni, bang. Dah, nenek. Tengok cermin saya ni. Pecah. Bukan salah saya, bang. Bagi kunci. Akak, saya minta diri dulu. Okey. Duduk depan. Duduk depan, bangsat. Duduk depan. Sorry, bang. Saya penat lagi duduk saya sendiri, bang. Dia nak, kalau penat masuk kereta lah, Sim. Masuk kereta, Sim. Dia memang pakai helmet. Dia memang macam tu. Alah, kak ni biar saya nak pakai pun. Okey. Kak, lawa Azia, kak. Kunci. Sabar, bang. Kan suara berdimak. Ya. Yeah. Aku tengah sabar lah ni. Sim. Saya boleh pensan tadi bang dekat tu, longkai. Oh, Sim. Minta tolong bang, Sim. Tak betul ke? Ya, yeah, no. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey. Boleh? Boleh bang. Maaf bang. Tak apa. Santai. Ini kita santai-santai, Sim.
Bang. Ya. Yeah. Nanti kalau rosak, saya juga yang abang marah. Ini kalau rosak dengan aku tak apalah, aku nampak. Oh, okey tu. Okey, okay, kau keluar phone jap. Keluar phone? Ah. Bukan keluar kereta. Keluarlah kereta tu. Saya penat lah bang. Keluar phone. Keluar phone. Okay, dekat dengan aku sikit. Belakang, 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 duduk belakang, duduk belakang. Keluarkan kamera. Ambil gambar sim. Bang. Jauh sikit. Jangan selfie. Aduh sim. Kalau kau tak nak tolong aku minta tolong orang lain lah sim. Saya dah tengah jauh lah sikit. Jauh sikit. Okey, kita selesai. Aku nak nampak full. Nampak muka aku tu. Sini okey? Ah boleh. Okey jap. Masa bang? Snap lah bagi aku. Bang macam bodoh. Tak payah cakap banyak lah. Okey. Sorry bang. Hantar kat abang. Hantar kat aku. Dah boleh bangun. Tak ada pun Sim. Bang, abang okey abang? Saya semakin risau dengan kondisi abang. Ah, hantar je Sim. Haa, dah bang. Ya, abang pakai iPhone ni bang. Tak nampak muka lah Sim. Macam mana nampak bang? Saya kena tunduk lah kalau nampak. Haa, tunduk lah. Macam mana tunduk abang? Tak reti. Mana aku tahu? Saya punya perut sakit. Sekejap ke kena duduk atas tu Sim? Haa. Daripada depan Sim, daripada depan. Bang, kenapa ni bang? Saya risau lah bang. Nampak kanji saya tak apa? Azim. Rekod ke apa? Ah, ambil Azim. Bang, dia macam kodok tapi upgrade tu. Sekejap, saya tengok. Jangan ketawa lah Azim. Okey, tak apa. Nangis pun jangan. Oh, jangan. Sebuah sangat kamera kau ni Sim. Buat saya tak pakai. Tak pakai pun bang. Azim ambil Sim. Buat kenapa macam ni bang? Serius. Dah bang. Belakang sikit Sim. Duduk belakang sikit. Sekejap bang. Pilih kau tu tengah. Dia ajak gambar tengah loading. Tak boleh gerak kalau gambar tengah loading. Ya Allah bang. Apa dah jadi ni bang? Okay. Sekejap. Dah bang. Bang, bateri saya tinggal 3 bang. Ya, nanti pergi beli. Sekejap, sekejap. Dah bang, saya letakkan gambar. Cukup. Tak payah posing dah. Dah sini. Dah ada hantar dah.
Dah Kasim? Dah bang. Jambang kau buat apa? Tak nak jambang kau? Oh tak nak. Eh semua bang saya waktu tu. Dah saya dah hantar semua. Bang. Ya. Yeah. Abang, saya rasa abang dah kena cerita kat saya bang apa jadi dengan abang sebenarnya. Tak ada jadi apa sih? Semakin parah bang. Adalah. Saya risau dengan keadaan abang. Tak adalah kau perasaan kau tu. Masalah. Saya nak hantar gambar dekat. Saya risau betul lah dengan abang. Ya, sabar. Okey, saya sabar dulu lah. Andai dipisah laut dan pantai, hancur muslihat. Aduh, dah tak ada teks macam panjang ke? Duh, jangan macam tu duk. Aduh, fuck lah. Ini ada je. Haa. Elok ke? Jom. Lawa ramai nampak enjin macam ni. Apa tu? Kerja saya nampak enjin macam ni. Bohong kata. Pakai seatbelt. Bohong kata pakai tubuh. Macam kenal tempat ni. Macam kenal? Macam inilah bang. Dulu saya kena ragut bang. Dekat area-area macam ni. Kau dekat sana ragut, sini ragut. Mana satu yang tak ni? Itu saya cakap. Banyak kali saya kena sama bang. Dah lah ambulans tak masuk sini. Panas hati saya lah. Tak apa cakap ambulans tak masuk sini. Dekat sini lah. Dekat sini lah ambulans, tahu tak? Kau tak tahu si. Saya call, ya Allah bang, beribu-ribu kali. Kau tak cakap dengan kau jantan. Aku ada satu je mayo. Ini baru betul bagai gangster bang. Baju nak kena aku. Ayam komento kentang. Baju nak pasal pergi kurang ajar dengan diorang pula. Tak ada bang. Saya ni memang jenis beradab. Satu je aku bagi dia tu. Beli burger Sim. Kamu nak berapa set? Aku nak tiga.
Diamlah bro. Halo bang. Halo. Sehat ke bang? Sehat. Halo bang. Dah makan bang? Alah, belum bang. Aku belanja bang. Makan bang. Tu adik saya dah beli dah bang. Terima kasih bang. Okay bang. Oh. Abang ni gangster ke? Tak tak. Doktor doktor. Smart lah baju. Abang abang sakit ke? Mari saya rawat. Cepat sekali sekali. Jom, jom. Jom, jom. Pergi JP yang lama. You know where's that? Okey bang. Okey bang. Gerak-gerak lagi. Eh, banana, cari kereta RX7 satu aku nak beli. Pembesaran. RX7 berapa bang? Apa RX7? Berapa bang market dia? Tak tahu lah. Saya tengok. Tapi gimana? Tapi saya nak buat. 1.2 million. Banyak sangat bang. Saya tengok ni 150 tu. Mana ada RX7 120 ke bang? Tak ada bang. 155. Tak ada. Itu menipu tu. Oh, tak apa bang. Okay bang, bang. Nanti bang. Saya gerak dulu. Alright. Abang jual kereta bang? Tak. Saya tengah mencari. Tapi duit tak ada lagi lah. Oh, kalau abang jual kereta nak beli dengan abang. Okay. Dekat akak suruh akak tu kata tak ready lah dua stok tu. Dia minta dengan abang. Abang tu kata saya ada satu stok je. Ingat pula tu. Ingat pun. Ingat. Abang tu tidur sebenarnya. Bang. Maafkanlah. Bang bangun bang. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Hai Izim. Bang, saya dah call ambulan tadi bang. Selalu disakiti dalam dia. Aku terluka. Izim. Ya Allah bang. Kenapa bang? Abang ada masalah ni bang. Mana ada aku cakap dengan kau. Kepala aku.
Bagi aku makan, bagi aku makan. Saya rezeki ke? Buat apa nak daging mentah? Tak tahu mana dapat. Eh, dah masak, dah masak. Sekejap, saya bagi abang barang banyak-banyak abang. Babilah Sim. Jangan bagilah masa tengah bawa kereta, bodoh. Bang. Bongoklah Sim. Bang itu. Jagi boleh bagi kan? Macam tak nak jumpa aku ke? Ah, bagi lagi. Boleh sabar, sabar Sim, sabar. Kalau aku boleh sabar, takkan kau tak boleh sabar Sim. Banyak benda dalam kepala otak aku ni. Saya fikir abang dah lapar bang. Ya, yeah, bagus. Aku cakap nanti, nanti, nanti. Ha, aku dah lupa dah. Saya risau abang pensan bang. Kalau abang pensan, lagi tengok benda dia. Baik. Air bang, dia. Bukan, air, air, air. Oh, air. Anak anjing lah Sim. Babi kau ni Sim. Bah. Bah. Kau naiklah kereta kau seorang-seorang. Tapi tak ada orang rekod pula. Sim, jangan jadi beruk Sim. Sikit-sikit dah lah Sim. Sikit-sikit bah. Je, sikit-sikit je. Saya tak maaf lah. Haa, over sangat tu Sim. Nenek, nenek, nenek. Minta maaf. Jangan jadi beruk, jangan jadi beruk. Sikit-sikit, sikit-sikit je. Kau nak ikut tak nak ikut ni? Jangan bagi apa? Kalau tengah bawa kereta? Jangan bagi makanan. Masa? Tengah drive. Okay, kau sabar sekejap. Hafal tu eh. Baik bang. Mana tempat tu eh? Nah, bang, saya punya pandangan dah mula tabu. Panadol, panadol. Hello, mak. Mak, jangan mak eh. Ni, kawan ada nak settle benda dengan kawan sekejap. Bukan sini. Mak, mak. Mak, abang okey mak kat rumah? Abang sihat eh? Alhamdulillah. Nanti apa-apa, nanti apa-apa kasih balik eh. Nanti apa-apa kasih call bah. Hey mak. Bye mak. Love you. Hmm. 701. 5 minit. Nolan telah berjaya mendapatkan level 10. Wow. Wow. Sangat laju eh. Fast game yang ditunjukkan. Adakah menin boy? Bakalkah menin boy?